lulus gitu kan. Oke, paling mau mungkin biar di wartawan cerita di masker, biar di tema play. Pasti berikan contoh tidak pakai masker. Siap. Sekarang mulai. Kami kan khusus ini pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang saya hormati, alhamdulillah barangkali pada malam ini kita bisa bersilaturahmi. Karena memang kenapa dilakukan pada sore ini, agenda kita ada beberapa kegiatan tentunya, baik Pak Bupati termasuk juga para pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi. Tiada lain adalah bagaimana kita ingin bersilaturahmi, menyampaikan, melakukan sinergitas antara eksekutif dengan legislatif. Tentunya sebagaimana diketahui, kemarin ada berita-berita yang tentunya perlu disinkronkan, miskomunikasi. Dan hari ini sengaja kami mengundang Pak Bupati, alhamdulillah beliau dengan senang hati menyambangi gedung DPRD dan hadir bersama teman-teman di sini, para pimpinan fraksi yang hadir, juga pimpinan DPRD. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pada malam ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang sangat berharga, sangat memberikan hikmah yang sangat luar biasa. Amin. Dalam rangka memperkuat pembangunan di Kabupaten Bandung. Untuk mengklarifikasi. Nah, ini alhamdulillah saya terima kasih banyak atas undangan dari pimpinan DPRD, bisa para pimpinan fraksi. Saya diundang ke gedung DPRD untuk membicarakan beberapa hal terkait dengan COVID-19, di mana kita saat ini sedang menuju AKB, adaptasi kebiasaan baru atau new normal. Tentu ini yang harus melibatkan semua pihak. Perjalanan pergerakan penanganan COVID-19, di mana secara struktur organisasi dari pusat, ini adalah tugas dari pusat kepada daerah, di mana seluruh masyarakat terlibat, apalagi lembaga-lembaga penting setingkat DPRD, yaitu merupakan bagian daripada gugus tugas dari COVID-19. Jadi DPRD ada di dalamnya, seluruh anggota dewan. Oleh karena saya mengajak kepada anggota dewan, dalam AKB ini harus lebih aktif lagi untuk memberikan penjelasan, sosialisasi kepada masyarakat dalam hidup baru atau kebiasaan baru dalam ancaman COVID. Jadi COVID masih mengancam warga Bandung. Meskipun kita ada di jalur kuning, sebagian hijau, tapi kita masih dalam ancaman virus. Karena belum ditemukannya vaksin dan obat. Itu diperlukan kebersamaan dengan DPRD untuk saling mengisi DPRD dengan mitranya, langsung dengan masyarakat, untuk barangkali ke depan DPRD juga siap-siap bawa masker untuk menegur rakyat yang tidak masker, merasa AKB atau new normal itu dianggapnya normal. Bukan, tapi hidup aktivitas biasa tapi dalam ancaman corona. Dan, tempat wisata, pendidikan kembali dibuka, ada salah paham, langsung physical distancing-nya tertabrak. Jadi tiga hal yang mesti kita perhatikan bersama, selalu pakai masker ketika keluar rumah, pasar dewan mohon ikut campur untuk pengawasan di situ. Iya.